Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Alat Tambang. Oke guys, kali ini saya berada di dalam kabin KD 7857. Di video kali ini saya akan menjelaskan ya tentang operator seat ya, atau tempat duduknya dari operator KD ya. Oke, mendekat sini guys. Saya akan mengenalkan bagaimana cara setel ya atau nyeting posisi duduk yang enak agar tidak terlalu banyak hentakan ya. Yang pertama ya, ini untuk mengatur sandaran ya. Ini untuk headrestnya ya. Bisa diangkat ya. Nah, bisa dilepas juga ya. Jadi kita nggak usah lepas. Terus ini untuk kalau ditekan ke bawah, ini untuk mengatur merendahkan bagian depannya ya, posisinya akan seperti ini. Kalau ditekan ke atas, tombol ini tekan ke atas, akan merendahkan yang bagian belakangnya. Jadi mungkin yang tingginya di 165 cm ke bawah ya, posisi duduknya akan nyari yang lebih pendek agar kakinya bisa sampai ke pedalnya, pedal remote, pedal setnya. Tapi kalau untuk tinggi badan di 165 ke atas, kalau settingannya seperti ini terlalu pendek, terlalu rendah, bahkan steering ini jadi di dada kita ya, jadi kita harus atur yang tertinggi saja. Kalau untuk ukuran seperti saya di 171 ya, caranya tekan dulu ke bawah ya, yang bagian atasnya ini akan naik, tekan ke atas, belakangnya naik ya. Jadi tekan ke bawah untuk mengatur bagian depan, tekan belakang ke atas mengatur bagian belakangnya ya. Terus untuk maju mundur ini ya, tekan ke atas ini untuk mengatur maju mundurnya. Nah, terus ada satu lagi komponen di operator seat ya, ini untuk mengatur keempukan dari kursinya. Di sini ada angka ya, ada 70 ya, bahkan sampai 120-an. Ini mengatur sesuai dengan berat badan dari si operatornya ya. Contoh berat badan saya di 73, nah kita atur ya idealnya di sekitar angka 70-an. Kalau lebih, kalau angkanya semakin besar, posisi duduknya akan semakin keras. Kalau angkanya semakin kecil, ini akan semakin empuk. Tapi kalau berat badannya misal 70, terus kita settingnya di angka 50 atau 60, akan terlalu empuk ya. Terlalu si operatornya akan terlalu sering kena goncangan ya, kena lentutan dari joknya. Oke, jadi diputar ke kiri, ini ke arah angka yang kecil ya, kelihatan? Guys. Diputar searah jarum jam ke kanan ke angka yang lebih besar. Ya. Ini, kalau saya beratnya di 73, berarti saya tering di angka 70 saja ya. Oke, untuk lebih jelasnya ya, goncangannya seperti apa nanti kita lihat ya. Nanti saya bareng dengan siswa saya yang sekarang jadi kameramen ya, dengan Mas Faiz. Berat badannya ya kurang lebih juga sama dengan saya. Oke, okay, let's go. Ini
posisi muatan ya relatif lebih stabil, lebih empuk goyangannya. Ya. Jalan relatif cukup bagus. Nanti saat jalan masuk ke arah disposal yang biasanya adu latih, berat guncangannya pasti berbeda. Kondisi jalan kampung kita air panas, debu tebal, sudah hampir satu bulan jarang hujan. Di kabin tuh ada kameranya juga ya, ada in-car kamera ke posisi operator dan kamera ke arah depan. Fungsinya sama lah kayak dashcam di mobil-mobil pada umumnya ya, untuk observasi. Kita masuk disposal ya. Jalan area disposal kita ya. Goncang-goncang. Lurus dulu. Ya, baru manuver. Kosongan di area disposal. Demikian guys cara setting operator seat di HD785 bersama dengan Mas Faiz ya, yang besok pagi lulus training. Oke, semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.